Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, berjumpa kembali bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini channel YouTube Edward Widodo berada lagi di kawasan 0 km Tol Bocimi tahap 3 yang berlokasi di Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Terlihat nampaknya sudah ada alat berat lagi yang didatangkan. Ini seperti bore file ya. Seperti ini kondisinya Sobat YouTube. Di kawasan 0 km Tol Bocimi tahap 3. Dan kren pun sudah banyak sekarang ya Sobat YouTube. Di depan merupakan area 0 km ya. Tol Bocimi tahap 3 ataupun ujung dari Tol Bocimi tahap 2. Seperti ini kondisi di sekitar ujung Tol Bocimi tahap 2. Dan ini adalah area dari jembatan pertama Tol Bocimi tahap 3, itu jembatan Cimunjul Sobat YouTube. Seperti ini kondisinya. Dan sepertinya ini sedang proses pengelasan nih. Terlihat kren sedang mengangkat besi. Sambil menonton, bagi Sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua selalu mendapatkan update terbaru seputar perkembangan pembangunan Tol Bocimi tahap 3 dari channel YouTube Edward Widodo. Insya Allah kita akan update setiap hari. Dari titik ini kita akan melihat lagi ke area lain. Dan di depan nampaknya sedang ada aktivitas. Oke, seperti ini. Oke, sangat sibuk sekali Sobat YouTube. Sekitar jembatan Cimunjul ya.
Maju lagi ke depan. Oke, terlihat dump truck. Kita akan terus melaju ke depan sana ya, Sobat Tutup. Untuk melihat update terbaru di kawasan Desa Muncul. Ini nampak di sini juga ada aktivitas ya. Oke, coba kita zoom lagi. Seperti ini. Di bawah sepertinya ada aktivitas dari Exa dan bulldozer ya. Dan arah kedepannya ini menuju kawasan Cibodas. Oke, untuk kawasan Cibodas pun sama di sini. Ada alat berat ya. Di depan sana. Ada Exa dan juga bulldozer. Nah, ini di bawah ada dua unit alat berat. Seperti ini kondisinya Sobat Tutup. Ini di kawasan Desa Muncul. Terlihat untuk main roadnya sudah mulai dipadatkan ya. Ya, dan ini mulai berbelok. Kiri
kita akan kembali lagi ke area jembatan. Seperti ini ya kontur tanahnya. Bergelombang naik turun bukit. Saat ini kita kembali lagi di kawasan jembatan Cimunjul. Kita perbesar. Seperti ini. Aktivitas yang sedang dikerjakan di kawasan Sungai Cimunjul. Dan terlihat kren mulai bergerak. Memindahkan besi ya sepertinya. Oke, seperti ini kesibukan di sekitar jembatan Cimunjul ataupun progres dari jembatan pertama Tol Bocimi tahap 3. Ini mesin Barofail apa diesel hammer ya sobat tutup. Tapi sepertinya Barofail ya. Dan di depan sana kawasan dari Simpang Susun. Nah, ini Simpang Susun Bocimi 2. Kemudian ini gerbang tol Parung Kuda. Lalu lintas terpantau ramai lancar. Ini area jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda ya. Lancar, tidak ada antrian kendaraan.
Nah, ke depan sana arah Bogor Jakarta ya sobat itu. Ini area dari 0 km Tol Bocimi tahap 3. Oke sobat YouTube, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pantauan udara kali ini di kawasan Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.